Mas Merli sekarang giliran saya. Doakan ya, semoga lancar dan tidak terjadi apa-apa. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Dan sederhana, saya ini bukan mau ganggu atau gimana, saya kesini cuma mau bersilaturahmi. Assalamualaikum. Saya mendengar suara dari sini kayak suara apa ya, kayak sapu gitu sebelah sini. Asli katakan muncul timbangan sini, asli benar. Oke, kenapa saya jadi ini sedikit ini ngap. Di sebelah sini hawanya beda, sebelah sini hawanya beda. Ini beneran, bener ini. Saya kayaknya saya juga gak bakalan kuat lama ya. Soalnya asli, ini hawanya itu bener-bener gak enak. Saya sih takut, tapi penasaran. Asli, dari sebelah sini kayak apa ya? Susah kemana? Wajib. Mudah-mudahan dapat suaranya sama kameranya. Saya ingin mendengar suara di yang jatuh, benda jatuh di atas. Saya gak berani melakukan, gak berani, seriusan. Beda kawan-kawan.
sini beda banget sama ruangan sana. Benar-benar beda. Kalau sebelah sini mungkin masih bisa saya ini apa, nggak terlalu merinding atau gimana, tapi kalau yang ruangan sini asli beda banget. Ruangan sini beda banget, asli beda. Jadi bukan bukan sana sebelah yang ganggu, bukan. Saya sini cuma mau bersilaturahmi saja. Maaf. Maaf. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Bukan saya mengganggu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan suaranya dapat sama kamera ya. Dan demi Allah itu jelas banget suaranya dari atas. Jelas banget. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya udah benar-benar gak enak. Tadi mudah-mudahan dapet suaranya oleh kamera ya. Suaranya jelas banget dari atas ini. Kayak pokoknya udah gak jelas. Asli, astagfirullahaladzim. Kayaknya saya udah kuat lagi. Kayaknya saya udah harus dijemput. Guys, jemput, lanjut, jemput, lanjut. Siap, jemput aja nak. Pengalaman. Siap. Suaranya dari atas kayak gemuruh gitu, kayak benda, kayak kayu jatuh, dan di sebelah atas. Asli saya nggak kuat lama. Astagfirullahaladzim. Bener kan ruangannya ini ya? Asli bener ruangan sini. Kalau ruangan sana masih bisa saya ini, tapi kalau di sini bener-bener gak enak. Suasananya udah gak enak. Tapi alhamdulillah. Ntar dulu. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan selamat. Yang terpenting kan itu.
mungkin buat malam ini cukup saya saja sama Kang Jun yang uji nyali, soalnya ini udah gak enak. Iya. Ini udah juga terlalu. Iya. Udah nggak bakalan benar pokoknya. Kalau misalkan diteruskan, takutnya ada kejadian yang tidak kita inginkan. Buat malam ini, terakhir aja ya Kang Jun. Iya. Pokoknya buat kalian yang mungkin di daerah kalian ada tempat yang angker atau gimana, bisa langsung komen di bawah. Insya Allah jika tidak ada halangan apapun, kita bakalan datang ke tempat kalian. Dan yang penting jangan lupa like, comment, and subscribe.